Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara yang banyak menipu manusia. Kehidupan yang banyak menipu manusia. Sehingga saya mengajak kepada kita sekalian untuk benar-benar menggunakan kehidupan ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita berfoya-foya dalam kehidupan ini? Sementara kita tahu dan kita sadar bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bersantai-santai dalam kehidupan ini? Sementara kita tahu kita akan kembali dan akan dipertanyakan segala perbuatan kita. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari pada saudara-saudaraku kaum muslimin, ayo kita biasakan hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ada kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Dan itu tidak diketahui kecuali orang yang mau mencobanya. Dan itu butuh kesabaran. Bersabarlah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya wal aqibatu littaqwa. Bahagia atau akhir yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahagia, dan kebahagiaan itu didapat dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.